Warga nampak bersemangat kala Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Muhtar menggalakkan kegiatan gotong royong lobaan atau gorol di Desa Sukajadi Kecamatan Cibinong pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018. Salah seorang warga Desa Sukajadi mengatakan dirinya merasa senang bisa mengikuti kegiatan gotong royong lobaan ini karena bisa bersama-sama membangun akses jalan yang panjangnya sekitar 125 meter. Nah, alhamdulillah panjenengan ayo jalan ke saya mah panjenengan ngan aya bingahna kitulah kang sadaya anak panjenengan ari kang abdi mah asa rawas bingah gitu istilahna mah. Jantan, nawan ninga serang sepuh, nawan serang nawan menak gitulah jalan. Ayah bupati mohon ayah ti kapolres nanya ayah ti kapolisian nanti mana gitu asa ngarus binah gitu. Sementara Kepala Desa Sukajadi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh bupati, sehingga masyarakat bisa senang dan merasakan jalan yang dibangun dengan gotong royong lobaan yang panjangnya mencapai 125 meter, lebar 3 meter, dengan ketinggian 20 cm. Panjangnya 185 meter, lebar 3 meter. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak Bupati panjang usianya dan apa yang dicita-citakan Bupati